belum. Jadi sederhana sekali, kalau nggak mau bikin ribet-ribet, kita cukup menggunakan apa Pak nih Pak ini? SBS. SBS atap nanti dikasih ini. Nah, tinggal lubangi, gabus lubangi. Jadi nggak pakai ribet ini ya. Nah, tadi sama dambel gangin ini. Terima kasih sudah klik video ini. Mari kita berteman dan bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Oke, saat ini kita bakal lihat langsung secara langsung tempat perkebunan hidroponik ya, pertanian hidroponik di belakang rumah. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba melihat lebih dekat bagaimana cara berbudidaya tanaman atau kita bertani dengan cara sistem hidroponik ya. Sistem hidroponik sendiri yaitu bercocok tanam dengan menggunakan media air. Jadi tanpa menggunakan tanah, yang kita gunakan adalah media air. Lebih menekankan pada pemberian nutrisi pada tanaman tersebut, sehingga nanti nutrisi atau zat-zat yang dibutuhkan untuk kebutuhan tanaman ini kita campur ke dalam air yang kita gunakan sebagai media tanaman tersebut. Oke, sekarang kita cek langsung, kemudian kita nanti coba menggali informasi dari Bapak Subakir ini ya. Bapak Subakir ini sendiri adalah salah satu petani hidroponik ya, yang berada di Kota Jombang. Ternyata air yang digunakan media ini yang telah dicampur dengan larutan sebagai nutrisi pemberi makanan atau zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan ini ternyata tidak beracun. Jadi seandainya ada ikan yang dimasukkan ke dalam air ini pun menurut keterangan dari Bapak Subakir ini tetap hidup. Kulitnya ikan itu tetap hidup. Ini menunjukkan bahwa zat-zat yang berada di dalam air ini tidak berbahaya untuk kesehatan kita. Berarti obat yang obat ini boten berbahaya nggih. Boten. Soalnya umpama enek iwak, nggih. Iwake boten mati. Mati. Lho, nek umpama ini kuracun kan mati. Nah, berarti aman kanggo tubuh sehat kan boten. Bulan ini tuh. Niki saja dicorone ngoten sing paham misal itu. Pro,
kalian bisa digantung. Buat yang bisa tak batang baik mau. Yang tadi lah pun ada nak gampang telat kan. Selain kan betul. Mungkin ditutup. Kan tutup pantai ini. Sama sih sama ada di diri. Tapi ini ketuk gue. Lalu kata kita masih buat siapa tahu kita ada jatuh. Iya, buat siram ini kita buat tahu nanti kita kulit. Mana puas? Yang punya Adi Subiantor ini menantunya Pak Subakir nggih. Ini iki niku sampean kae alias Ateng ngoten sing bapak sing Pak Adi Pak niku alias Ateng kok. Oh nggih Ateng Bang. Ini tanaman hidroponik dengan media air. Uniknya obatnya untuk vitaminnya ini tidak beracun, ikan pun hidup di sini. Ingetin dulu mas, ingetin dulu itu. Ingetin pak. Ini kuwak, nopo? Kepet, kepet kan gitu. Lagi kita sakit ini. Jadi yang kena penyakit, kena kepet, kena walang. Iya, ingetin walang. Yang buatin kini gak halus. Halus. Ngeri cuci penek gak ada walang, walang gak ada kepe halus bis medianya mau ikut medianya ya, udah bos kok utang mungkin ada hal-hal yang diberikan iya yang nah ini jadi intinya di zaman canggih mengatur pertanian itu pun gue pikir-pikirkan itu pingin masyarakat ya lahan kecil-kecil nah, lahan semakin lama semakin kecil nah. Tapi tetap bisa bertani botan lombok kita ada mas nggak tapi nggak zaman kini ini tuh momen seperti ini kayak pelajaran nggak sebut kau wembel mas ya lombok jadi sederhana sekali kalau nggak mau bikin ribet-ribet kita cukup menggunakan apa pak nih pak ini SBS nggak pajon itu mas SBS atap nanti dikasih ini tinggal lubangi gabus jadi nggak pakai ribet ini ya. Jadi zaman dah malah kangen di pintu sama selawe dah rompulo kan juga pernah mau kangen ya temennya. Sama sama selawe ni, kangen dah malah rompulo kita juga. Bukan tu terlalu. Pikir menanti nanti nak moron. Buat jadi kan pun aja. Ya. Awalnya pembeniannya kan gitu ya teniki ya kaku sama gunting ini tapi kayak biji satu-satu terus tiku makan jeneng ya ayo pun balik nih pun ini pun tua lho pak ini pun tua ya ketaknya pun gede ini pun tua ini pun mati kasih tanam tukul malah ya. Tidak ada. Yang itu ini caranya ngerti mas, yang itu anaknya. Itu anaknya sama saya ngerti. Dan ini gak kuat anak itu. Pun cuwe ini. Kena panen kok katanya. Ya. Caranya ngerti, butuh sama mana sama si katanya anak ini sengket. Gile. Sengket gile. Lek, lek, lemah. Masih lemah dan pocah. Semua-semua pengen.